Tembang iki, tembang pepeleng, panca titi, darmaning prabu. Bila negara secara totalitas mempunyai banyak sisi, antara lain cinta tanah air, nasionalisme tinggi, rela berkorban demi terselenggaranya kehidupan bersama yang aman, adil, dan sejahtera, pembinaan watak kesatria, dan seterusnya. Adapun bela negara dari sisi sosial budaya, secara spesifik adalah mencintai tanah air dalam sikap yang terbungkus oleh nilai-nilai tekad dan komitmen, serta didasari oleh mindset yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Komitmen yang merupakan sandi ketahanan budaya adalah modal dasar bagi kekuatan sebuah bangsa dan negara, yang pada gilirannya akan menjadi landasan kuat bagi terwujudnya ketahanan berbangsa dan bernegara, ketahanan moral, mentalitas bangsa, dan akhirnya akan mewujudkan ketahanan nasional. Pulau Jawa yang kaya akan keindahan batiknya, Kalimantan yang kaya akan pohonnya, Papua yang indah dengan Raja Ampatnya, oh negeriku, sungguh beragam budayaku ini. Semoga kebudayaan Indonesia tak akan pernah luntur, akan selalu ada di sanubari kita. Jangan sampai kita lupa dengan budaya kita karena terlena dengan budaya orang lain. Tak boleh ada satupun yang merampas kebudayaan Indonesia. Mari kita jaga kebudayaan kita agar tidak ada yang merampasnya. Telah kunyanyikan Jogja istimewa, wujud perjuanganku dan tanda cinta. Tetaplah istimewa untuk warganya, tetaplah istimewa dan sederhana. Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita. Wong Jawa ilang jawane, lali marang putih pekertine, esok dele sore tempe suwe suwe. Perkenalkan, nama saya Acep Iskandar. Saya akan mewawancarai tugas BKN yang bertemakan bela negara. Ayo ikut saya, akan bertemu dengan narasumber kita. Dari fakultas mana?
apa masa depan anak-anak gitu? Kalau ditanya untuk merusakkan masa depan anak-anak gimana ya, menurut saya itu ya ada dampak positif dan negatifnya, terutama untuk yang anak-anak muda seperti Evan yang jejebakan kayak gini kan, banyak anak muda yang emang tertarik dengan gaya luar, terutama itu yang Jepang kayak gini, itu banyak. Jadi apa mas tertarik dengan event-event seperti ini? Kalau saya ya jelas tertarik karena saya itu emang wibu. Jadi begitulah. Ya sekian begitu hasil wawancara tentang bela negara. Saya Acep Iskandar mundur diri. Mari kita mengambil hikmah inspirasi dari kecerdasan beliau dari Kan nama saya Gerindra Hudi dari Pendidikan Otomotif dan saya di sini sedang selesai mengikuti acara upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dan langsung saja mari kita wawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Mari. Ternyata sangat sulit. Hah? Gimana nih? Gak bisa ya. Nanti saya akan berusaha untuk mencarinya lagi. Oke, makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini saya Deni Grahyudi dari Pendidikan Teknik Otomotif akan mewawancarai tentang bela negara. Yang pertama dengan siapa? Saya Yusayano dari Teknisi Muda. Ya. Saya langsung saja, tanya pertama, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara itu menurut saya adalah upaya kita untuk menunjukkan bahwa kita itu apa sih membela negara kita. Bela negara. Ya, selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan dan mewujudkan perasaan atau sikap bangsa kita sebagai warga negara Indonesia? Bagaimana cara mewujudkan? Ya kita turut berpartisipasi, pokoknya ada upacara bendera atau apa, upacara bendera atau apapun itu yang memperingati tentang sejarah ataupun apa itu yang mempengaruhi tentang bela negara, ya kita berpartisipasi. Selanjutnya, sebutkan partisipasi Anda dalam upaya bela negara. Partisipasi ya salah satunya ya mengikuti upacara-upacara seperti ini, terus juga kita berusaha mendidik untuk orang-orang yang belum tahu tentang apa itu bela negara dan bagaimana pentingnya itu sih. Dan terakhir, sebutkan kewajiban Anda dalam hal bela negara. Kalau untuk kewajiban sendiri ya pastinya kita apa wajib untuk membela negara ya. Untuk apa? Ya, seperti kita ikut berpartisipasi dalam seperti ini, kita untuk menyadarkan orang yang belum tahu mengenal tentang apa itu bela negara dan lain-lain. Kita harus, itu ya salah satu kewajiban kita menjadi salah satu pelopor. Jika tidak menjadi pelopor ya kita menjadi salah satu komponen di dalamnya untuk membangun bela negara. Terima kasih atas pengabdian dan waktu Anda. Terima kasih. Ya, Wong Jawa ilang jawane lali marang putih pekertine esok dele sore tempe suwe ilang mata batin.